Mbak, saya mau tanya, kenapa sih seorang cowok lari setiap mendengar nama cewek Dayak? Lari, maksudnya lari gimana nih? Lari ketakutan. Emang apa yang ditakuti dari kami? Segitu buruknya kah menurut kalian kami para wanita Dayak sehingga ditakuti? Pandanglah kami. Kami sama seperti gadis-gadis lainnya. Nggak ada bedanya. Sama-sama seorang wanita, sama-sama terlahir dari manusia biasa. Jadi please stop pemikiran buruk tentang kami para wanita Dayak ya. Kami juga diajarkan berbuat baik pada setiap orang, memiliki etika dan sopan santun. Takut sama gadis Dayak. Halo, salam kenal buat semuanya. Sebenarnya apa sih yang membuat kalian itu takut saat mendengar nama Dayak? Khususnya mendengar nama gadis Dayak atau wanita Dayak. Kami itu para wanita Dayak, gadis Dayak. Jangan ditakuti, karena kami juga sama seperti gadis-gadis lainnya, sama seperti wanita-wanita lainnya. Kami punya etika, punya tata krama, punya sopan santun, karena kami juga diajarkan dari kecil untuk menghargai, untuk berbuat lebih baik pada orang yang baik. Jadi jika kalian datang pada kami dengan niat baik, pasti kami akan menyambut kalian dengan lebih baik. Takut sama gadis Dayak. Halo, salam kenal buat semuanya. Sebenarnya apa sih yang membuat kalian itu takut saat mendengar nama Dayak? Khususnya mendengar nama gadis Dayak atau wanita Dayak. Kami itu para wanita Dayak, gadis Dayak. Jangan ditakuti, karena kami juga sama seperti gadis-gadis lainnya, sama seperti wanita-wanita lainnya. Kami punya etika, punya tata krama, punya sopan santun, karena kami juga diajarkan dari kecil untuk menghargai, untuk berbuat lebih baik pada orang yang baik. Jadi jika kalian datang pada kami dengan niat baik, pasti kami akan menyambut kalian dengan lebih baik lagi. Mbak, saya mau tanya, kenapa sih seorang cowok lari setiap mendengar nama cewek Dayak? Lari, maksudnya lari gimana nih? Lari ketakutan. Emang apa yang ditakuti dari kami? Segitu buruknya kah menurut kalian kami para wanita Dayak sehingga ditakuti? Pandanglah kami. Kami sama seperti gadis-gadis lainnya. Nggak ada bedanya. Sama-sama seorang wanita, sama-sama terlahir dari manusia biasa. Jadi please stop pemikiran buruk tentang kami para wanita Dayak ya. Kami juga diajarkan berbuat baik pada setiap orang, memiliki etika dan sopan santun. Ketika aku menunjuk mandang, tak ingat ku kisah jalanan cintaku jadi suram. Kincap mahantis tiap pangkimiku dan mati. Amun ku ingatkan manis pakat janji kue. Kue bajanji akan jaga rembelung hinje. Dia akan bisa sampai menutup mate. Sudah menikah, Dek? Soalnya sayang, nanti luntur cantiknya.
jika terlalu lama menikah. Ingat, usia semakin bertambah. Tapi maaf, jika orang yang ingin menikahi saya memandang kecantikan saya, memandang fisik dan rupa saya yang mundur. Tetapi jika dia memandang hati saya, ketulusan saya, kebaikan saya, akhlak saya akan maju bersamanya dan akan berjuang bersamanya. Karena yang saya cari pasangan hidup yang menerima saya apa adanya tapi bukan ada apanya. Maaf mau tanya, kenapa lebih suka sama cowok Jawa? Baik, bakalan aku jawab ya. Karena menurut aku, cowok Jawa itu selain santun, tutur katanya lembut, terus orangnya bertanggung jawab. Itu menurut aku sih, karena pandangan dan pendapat orang kan beda-beda. Tapi bukan berarti cowok dari suku-suku lain itu gak baik ya. Baik semua kok. Bertanggung jawab semua, santun semua, kerja keras semua, dan bertanggung jawab semua. Cuman aku gak bisa pungkiri dan gak bisa bohong kalau hatiku lebih memilih cowok Jawa. Jujur, karena aku itu orangnya lembut dan gak bisa dikasarin. Makanya aku tuh lebih suka sama cowok-cowok yang bertutur kata lembut.